Mantan atlet bulu tangkis Indonesia, Nova Widianto, dikabarkan bakal memperkuat tim badminton Malaysia. Nova Widianto sendiri lahir pada 10 Oktober 1977. Nova Widianto saat ini tengah menukangi tim ganda campuran Indonesia yang dirumorkan akan meninggalkan PBSI. Informasi tersebut kemudian berkembang saat Reksi Mainaki mengeluarkan pernyataan tentang kabar adanya pelatih baru yang akan memperkuat Akademi Badminton Malaysia atau ABM. Saya tahu Anda semua telah menunggu untuk mengetahui siapa pelatih baru ini, tetapi beri saya waktu beberapa hari lagi. Dugaan bahwa Nova akan melatih tim bulu tangkis Malaysia makin kuat setelah Reksi menyebut ciri-ciri pelatih yang ia maksud. Reksi mengungkapkan bahwa sosok calon pelatih tersebut tidak pernah bertandem bersama dirinya saat aktif bermain. Semasa aktif bermain, Reksi Mainaki dikenal sebagai pemain spesialis ganda putra, sedangkan Nova Widianto bermain di ganda campuran. Sebelumnya, dua mantan pelatih Malaysia, Chin Ae-hu dan Lim Peksyah, dikaitkan dengan kepindahan kembali ke ABM. Namun, rumor tersebut sirna ketika Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia mengungkapkan bahwa mereka sedang dalam pembicaraan dengan beberapa pelatih Indonesia, serta satu dari Korea Selatan. Nova Widianto sendiri pernah bermain dalam Piala Sudirman tahun 2001, 2003, 2005, dan 2007. Pada Olimpiade 2004, Nova yang berpasangan dengan Vita Manisa mencapai babak perempat final. Bersama Liliana Natsir, Nova meraih juara dunia pada tahun 2005 dan 2007, serta medali perak Olimpiade pada 2008. Setelah pensiun sebagai pemain, dia menjadi asisten pelatih bagi Richard Mainaki. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!